tengok itu bermula daripada dia punya ni semua, sifat-sifat dia tu, karakter umum dia, graf-graf dia, curve dia. Kamu kena faham ya, that mean kalau graf first tu kita ada graf yang kalau ini refresh balik lah eh. Kalau kita plotkan graf TV, kita akan dapat plot graf yang hampir bentuk macam S tu. Dia akan ke atas ya, bermula daripada bawah. Nampak tak saya punya slideshow ni? Boleh nampak? Boleh. Jangan nanti saya cakap sendiri je. mana tadi? Okay, so ni sifat ataupun karakter umum untuk sebarang lah eh, sebarang pure substance. Dia akan bermula pada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, 5 eh. So ni kena tahulah. Kalau 1 ke 2 dia compress liquid, 2 ke 3 ke 4 ni saturated mixture, 4, 5 kita ada superheated vapor dan seterusnya lah. Dan benda ni boleh berubah-ubah ikut keadaan. Sebab kalau TV mean yang berubah T dengan V, temperature and apa tadi, temperature and volume eh. Tapi kita fixkan dia punya tekanan, contoh dekat sini P180. Tapi kalau kamu ubah tekanan lain, kita akan dapat bentuk graf yang berubah-ubah lah ikut nilai T kita. Macam yang ni contoh dia yang kita tengok itu, bila kita combinekan semua tu eh, mana yang combination? Ha ni eh, ni ha ni eh. So kita akan dapat, kalau T berbeza, so kita akan dapat bentuk yang hampir sama macam S juga, S ke apa ni. Okay, pattern dia sama tapi dia pada apa, nilai suhu yang berbeza lah. Suhu dia dia punya apa, kita ada VF dia akan berbeza eh. VF ni V initial dia ataupun V apa dia panggil tu, liquid ya. Eh. V liquid, VF fluid, V fluid ya. Eh. Add berbeza-beza lah. Kalau contoh dia yang, kalau yang ni 1000, that means sini adalah VF at 1000 kilopascal. Kalau yang kedua VF at 100 kilopascal. Yang ketiga ni VF at 100 kilopascal. So nilai ni akan ada nilai yang berubah bergantung pada yang saya tunjukkan, iaitu apa, properties table tu ya, properties table dalam buku tu, yang saya minta kamu tengok-tengok tu. Sama juga dia punya V gas, sebab dua nilai ni adalah titik tetap eh, titik, bukan titik tetap lah, kita kata yalah titik tetap eh, cuma nilai berbeza. VF ialah titik perubahan antara dia punya liquid kepada apa, gas ataupun warp eh. Dan VG adalah perubahan daripada gas kepada superheated. So, dua point berbeza. Eh apa, sama. Point yang dua wujud tapi pada titik value yang berbeza eh. Dan dia bergantung, kalau TV maksud dia kita akan dia punya apa, temperature dengan suhu akan berubah bila kita ubah dia punya ni lah, dia punya tekanan dia eh. Sama juga tapi kalau benda tu, kalau kita ubahkan tekanan dia pada satu titik yang makin tinggi, sampai satu ketika kita akan sampai apa yang dipanggil critical point. Bila berlakunya critical point, tak ada lagi beza antara tiga point tu. So that mean dia berubah terus daripada liquid terus jadi vapor, dan tak ada perubahan ataupun apa yang kita kata saturated vapor tu tak berlaku eh. Dia punya titik tegak ataupun garis yang tegak ni tak ada dah. Pada ketika ni dia terus berubah daripada liquid terus pada gas warp eh. Dia tak ada lagi yang dia nak apa, perlukan banyak tenaga untuk pecahkan semua ikatan, tak ada dah. So ini critical point eh. So biasanya critical point lebih besar, dia punya tekanan dia lebih besar daripada yang biasa. Okay. So there is no distinct phase change buat boiling process eh. Tak ada apa, nampak yang ketara lah. So itu untuk TV. Sama juga untuk PV itu. Eh, kita sampai mana ya? Saya pun dah lupa dah. Sampai PV ke?
PV ke dah belum? Tak ingat dah. Saya tak ada. Belum masanya. Tak dengar sampai mana? Tak eh. Siapa ada tanda kat mana-mana? Saya pun tak berapa ingat dah. Saya macam dah sampai PV. Oh, yang ni belum. Rasanya sampai phase change belum kan? Rasanya lah. Tak apalah, saya ulang balik je. Ha? Ada yang tanda kat mana? Saya pun tak ingat. Saya rasa sampai kat sini lah ni. Dekat PV sampai yang ni eh. Yang ni triple point ni. Tak apalah. Saya anggap yang ni lah eh. Saya consider property table saturated liquid ni eh. Okay, and then last week pun kita dah tengok sikit macam mana kita nak cari all the value ni berdasarkan nilai apa pada property stable eh. Ada sikit kekeliruan. In general kita boleh, saya dah tunjuk sikit lah eh. Cuma ada point-point tertentu yang kita lost last week. Kita cuba repeat balik minggu ni lah. Okay, sampai sini. Ni TV dah. PV. Tadi PV ni TV lagi ya, TV eh. Banyak sangat dah, pening saya. Okay, ini kita ada general equation untuk mana-mana ni. Kita boleh kaitkan sebagai Y sama dengan YF plus XY FG. Yang mana Y ni boleh jadi enthalpy ataupun boleh jadi entropi ataupun boleh jadi U eh, ataupun satu lagi itu saya tulis itu pun dah lupa dah, satu lagi tu pun kita boleh jadikan ini persamaan umum bergantung pada parameter apa yang kita gunakan eh. Yeah, ini persamaan umum. So yang last itu yang ni eh, contoh dia ni yang tadilah. So V5 adalah VG, V1 adalah VF. Maksudnya V5 dengan V1 ni adalah titik yang tetap pada yang apa, VF adalah ketika dia berubah kepada cecair gas, VG adalah dia ketika superheated. Okey, nilai ni kita boleh cari daripada apa nama tu, daripada property stable tu. So kita akan dapat nilai dia berdasarkan kita fixkan tekanan dia pada 100 kilopascal dan pada suhu dia table eh. Ini bersama iaitu V1, VF dia pada T awal dia mana ataupun B initial dia kat sini. Okey, ketika dia ketika cecair. And V3 ni V point mana yang kita nak cari. So dalam kes ni maybe ni kat tengah ni ya. V3 sampai kat tengah ni adalah tu yang gunakan persamaan umum tadi. V sama dengan VF campur X FG. Okey. V3 adalah, dalam kes ni V adalah apa, isi padu, apa dia panggil tu, spesifik eh, isi padu per jisim V3. Itu keadaan yang kita nak cari, berapa nilai dia. Kalau sama dengan VF adalah V initial dia ataupun VF dia. Dalam kes ni VF adalah VF pada 100 kilopascal ni, berapa nilai dia. Campur VFG, campuran antara VF dengan G sampai kat sini. VG kita ada dan VFG sampai kat sini ya. And then kita kena cari berapa nilai ratio dia antara dua tu. In general lah, tak apa, nanti kita detailkan balik lah. So ni gabungan dia. Ini yang kita cari itu ada sangkut, nanti saya akan ulang balik. Dan kalau kita plotkan PV pula sebaliknya, instead of T dengan V kita dapat graf terbalik eh. Tadi kita ada S naik ke atas, kalau T dia macam S ke atas, kalau V dia macam S terbalik pula eh. Ini bentuk umum je, general lah ha, macam ni eh. Ini turun ke bawah. Kalau yang tadi kita start daripada bawah naik ke atas, yang ni daripada atas turun ke bawah. Okay, tapi still sama juga, kita akan ada poin-poin penting kat sini. Satunya VF, iaitu dia punya liquid dia
apa isi padu spesifik dia pada liquid, V2 sama V3, poin mana yang kita nak cari. Okey, still follow persamaan general tadi, V sama dengan VF campur X, BF, G pada suhu yang kita nak. Sebab sekarang ni suhu kita, kita tetapkan. Kalau pada 30, that mean at 30 lah. Kalau tadi kita tetapkan tekanan, that mean at tekanan mana kan? Mana tadi? Okay. Ha, ni kan? Tadi kita tetapkan tekanan. So yang ni kita tetapkan suhu. Kita fix suhu, kita ubah-ubahkan nilai yang lain. Tadi dah lari dah. Ha, ni ya. Eh bukan, salah. Ni ya. So dia memang kita fixkan suhu. Suhu kita tetapkan, so kita akan cari nilai V dia pada keadaan-keadaan yang kita nak. Okey. Ini yang saya ada tanda itu. Alright. Dan VG adalah pada dia nak berubah ataupun apa dia panggil kat sini VG. Saya tak ingat term dia. Okey. Ni PV eh. PV punya curve. Mana yang last eh? Okay. So alah, dia cepat sangat lah saya punya ni. Oh, ni dia. So in general ni lah dia. Contoh dia, phase change of water, pressure change eh. Maksudnya kita tetapkan temperature, kita ubahkan pressure dengan volume dia eh. Volume specific. Bermula pada 30, lepas tu dia bergerak pada V2, V1, 30, V2, VF juga pada suhu dia tertentu. And then kita cari V3 yang follow equation tadi. V4 itu pada VG. And V5 adalah V at berapa. Eh, dia punya ni lah. Okay, ini general dia. So ini adalah contoh compressed liquid eh. Good estimation for properties by taking Y is equal to Y F at T, where Y can either be V, U, H or S. Yang cakap itulah persamaan umum. So ini dia punya general punya ni. Sama juga. Dia cuma terbalik eh. Dia bermula daripada atas turun ke bawah. So ini kita ubah dia punya suhu. Fix dia. Fix suhu lah, tapi kita ubah-ubah dia punya ni, ni graf PV eh. Yang tadi kita ada graf TV, yang ni PV. So tu balik dia punya bentuk curve dia. So, sama juga bila kita ubah-ubahkan PV tu, kita akan dapat satu P critical kat sini eh. Mana dia? Ha ni eh. So, kita ada critical point di mana dia tak ada beza antara gas dengan cecair tu eh. Dia bermula daripada gas, terus jadi cecair. Dia tak ada lagi gas, lepas tu dia apa simpan suhu baru tukar cecair. Kalau yang ni yang biasa gas pula, daripada cecair kita panaskan dia akan mula jadi gas, campur sampai satu VG ke sini, dia akan seterusnya akan jadi superheated. Itu yang normal. Tapi bila sampai ke critical point, bila kita panaskan cecair tu, terus dia tukar jadi gas, dia tak ada simpan dah dia punya tu eh. So itu kita panggil critical point. Okay, so ini bentuk umum lah eh. So kena faham ataupun kena tahulah ada punya region-region ni ataupun kawasan ni. Yang kalau untuk PV ni, untuk yang di sebelah kiri ni adalah compressed liquid region. Ini kawasan di mana cecair ataupun mendalir tu dah hampir dah tepu ataupun dah padat eh. Dia dah panas sangat. Okay. And then kat sini kita ada bila dia selepas daripada VF ni, ini point somewhere sini adalah VF dia. Ialah dipanggil saturated liquid vapor. Okay. Campuran tepu ataupun liquid vapor region eh, campuran lah antara liquid dengan vapor. Gas.
warm eh. Dan selepas VG sampai sini VG, dia akan jadi superheated region eh. Apa? Kawasan gas lampau panas ataupun wap lampau panas. Ini mana gas yang dah kawasan di mana semua cecair itu dah jadi gas, dan gas tu kita panaskan dia akan serak semua hamba. Okey. Okey, vapor, superheated vapor. Okey. So sini kita panggil saturated liquid line. Yang sini saturated vapor line. Okey. In general lah. Apa nampak? Ini pula sama juga dengan tu, tapi ini kalau kita combine ataupun kita plotkan P dengan T. Tadi kita ada PT, PV. Ini P dengan T untuk pure solution, untuk menggambarkan apa yang dipanggil sebagai triple point eh. Kat sini ada triple point. Okay, at triple point pressure and temperature, a substance exists in three phases in equilibrium. Eh. Triple point adalah keadaan di mana satu substance tu akan wujud tiga-tiga keadaan, iaitu dia wujud keadaan solid, di keadaan vapor dan keadaan liquid. Tiga-tiga tu wujud. Okay, so ini bergantung pada bahan lah dan bergantung pada apa. Point-point tertentu lah. Maksudnya kalau lain bahan, lain lah triple point. Kalau air, kita ada satu triple point. Kalau katakan yang lain adalah for water, T triple point ni lebih kurang 0.01 darjah Celsius dan tekanan dia pada 0.617. Jadi kalau kita plotkan graf PT untuk air ni, benda ni berlaku sampai kat sini, dia punya T ni lebih kurang 0.01 darjah dan dia punya P dia ni sampai sini 0.67 kilopascal. Okey. Itu untuk air. Untuk bahan lain-lain lah. Ini nanti ada dalam apa, dalam property subtable tu eh. Okey, ini yang hari ni sebenarnya. Okey, ini baru sebenarnya baru cerita pasal saturated property subtable lah eh. Okey, kita ada saturated liquid. Okay, kita ada table A4, A5. A4 adalah table untuk saturation properties of water under water under temperature and saturation of properties of water under pressure. Okay, ni yang saya dah tunjuk sikit itulah eh. Kalau dia kata kat sini, saya tutup dulu ni, saya cuba buka dia punya. Saya kena share satu page lah eh. Kalau tak, oh, nak stop. Saya share semualah. Ha, nampak semua muka kamu ni. Okey. So kalau ikut ni, dia kata kita tengok ni kita macam revise balik apa yang kita dah buat itulah. Kita ada properties of table, table A4 eh. Kalau kamu tengok dekat kamu punya ni, table A4 ni sini eh, table A4. Mana table A4 tadi? A2, A4 ni eh. Kita ada table A4, saturated water under temperature level. Okay, so temperature dia sebelah kiri, kita fixkan dan kita cari nilai yang kat dalam ni lah. Okay, boleh kata kat sini VF, specific volume untuk saturated water yang saya tunjuk last week lah, VF yang sebelah sini. And VG, substitute volume untuk saturated vapor, VG. And VFG, different between V and VG. Okay, so VFG ni, and that is VFG is equal to VG tolak VF. Kita tolakkan saja VG tolak VF. Ataupun kalau ada the properties of table ni, kalau kamu tengok okay, sini VF, sini VG, yang lain tak ada. So kita perlu cari VG. Sebab apa perlu cari VG? Contoh dia tadi kita ada equation tadi. Mana tadi? Kalau saya boleh tunjuk. Ni eh. Contoh ni. Kita ada V3 is equal to VF campur X VG. Ini mean sekarang VF kita tahu. That mean dia punya nilai VF ni kita dapat, contohlah kita ambil pada temperature 20 ni kan. VF dia adalah 0.012. Okay. Tapi dia punya
XVG ni kita tak tahu kat mana. So XVG apa kita buat? Kita cari VG dulu. So dalam case ni kita ada VG. So VG is 57. Dengan tu VFG ataupun VGF tu adalah 57.7 tolak dengan 0.001. So kita dapat nilai VFG ni. Okay. VFG ni tak dapat direct eh. Kamu kena apa, kena cari dulu ni eh. The difference between VG and VFG. Okay. Oops. So yang lain ni, ini specific temperature, ini corresponding saturation pressure, tekanan dia, yang ni tak ada pula. Enthalpy of vaporization, HFG, or latent heat of vaporization, so the amount of energy needed to vaporize a unit mass of saturated liquid at a given temperature. Okay, kalau kita, yang kita tengok tadi V kan, specific value. Kalau katakan formula tu kan menggunakan H pula, instead of, saya don't tengok awal lah eh, susah sikit. So kita ada, alamak tak boleh ya. Tak boleh pun. Tadi kita VF is equal to VG, sorry. VF sama dengan VG campur VFG. Ni general lah yang tadi kan. So VF, sorry, bukan VF. Ni V yang kita nak lah. Katalah V3 tadi eh. V3, V, sini VF sila. VFG. Kali dengan X. X. Okay. So V3 kat point mana kita nak, dia punya ni VF kita dapat daripada ni, contoh ni VF kita, whatever kita nak, and VG, VFG ni kita tak tahu, so kita kena cari VFG kat sini, so kena cari ini, kena cari VG tolak dengan VF. Oops. Lebih kurang lah eh. VG tolak VF. So VG kita berapa, VF kita berapa tolak. So itulah dia, dia punya VFG. Eh. So kalau kita nak cari instead of V, kalau kat sini kata H, sama juga. So H katakan pada point 3 is equal to HF campur X HFG juga. Okay, so sama juga. So kita boleh cari nilai H apa ni, HG tolak dengan HF dia. Eh terbalik, HF dia eh. So kat sini tak ada lah, sini cuma nampak V dengan F. Tapi kalau tengok dalam table ni, so kita ada H kat sini kan contoh ni. So sini HFG, tapi HFG dia dah siap-siap ada eh. So tak perlu risaulah. Biasanya HFG ni kamu sama ada kamu tolak je ataupun kamu buat ambil value. Tapi kalau katalah tak ada value ni, kamu boleh tolak je HFG tolak dengan HF. So kamu dapat HFG. So either kamu ambil direct daripada HFG dalam ni, ataupun kamu boleh tolak yang ni, HG tolak HF, kamu dapat HFG. Sama juga untuk U, U pun dah ada UFG, sama juga dengan SFG, entropi dia pun ada. Yang tak ada cuma VFG tak ada, so VFG kena tolak, kamu kena kira sikit lah. Okay. Nampak kecil sangat eh, sekejap saya kecilkan sikit. Apa benda ni? Tak nampak. Okay, tak apa. Ini sebenarnya yang ada dalam apa nama table tu lah. So kalau kita gunakan sini specific internal energy, ni specific internal energy, inilah. Okay, inilah dia. Nilai dia. Contoh dia T10. Kita ada UF dia 42 kilojoule. UFG dia 2347, UG dia 239, HF dia ni 42, yang HFG 2377, HG dia 251 dan seterusnya lah. Ini semua ada dalam ni. Yeah.
dia ambil dia punya apa dia punya, dia ringkaskan ajalah. Okay, so macam saya cakap tadi lah, so entalpy H is equal to UPV ataupun kita boleh tulis sebagai H sama dengan UPV. Okay, where is sum of internal energy and flowing energy, ni latent heat of vaporization. Eh, ini beberapa example saturated liquid and saturated vapor states of water on TV and PV diagram. Okay, ni contoh dia, ni untuk air, ni normal curve dia. Okay, so kita ada VF dia, kalau ambil air, eh, cuba kita tengok air pada pressure, oh ni dia ni TV, so kita tengok temperature. Okay, temperature dia VF dia berapa? VF dia pada mana dia? Ni T is equal to 90. Okay, dan P dia sama dengan 7.01. Kalau T 90 ni, eh, so kita dapat pressure dia 7.0183. Ni, eh, P set dia. So P set kat sini, ini P set, yang ni P set. So dia punya tekanan, tekanan dia pada 70, oh dia tetapkan tekanan, eh, T dengan V. Sorry, dia kena tengok table yang satu lagi lah. Ni tadi table apa? A5, eh, kena tengok table ni, table A4. A4, tengok table A5, eh. Okay, so table A5. Okay, so tekanan dia, so dia fixkan tekanan P dia pada 70.183. Eh, tak boleh pula, eh. Mana, saya pun dah lupa itu kawan kamu siapa tunjuk saya, saya dah lost balik dah. Saya baca balik. Oh, okay, okay. So ini TV, eh. So T versus V. So that mean kalau kita kita boleh cari dia punya V dia, V tertentu, V tertentu, eh. Ini pada suhu 90. So kita dapat P dia lebih kurang 70 point. Ini P dia tetap. Kita fixkan pada 70.1. Okey, dan ini pula kalau kita ambil pada, okey, pada saturation liquid, P dia 100 kilopascal. Okey, yang ni dia tetapkan P dengan V, eh. P dia 100 kilopascal. 100 kilopascal, and then dia punya vapor dia is pada 100 kilopascal juga. And then yang ni, oops, ini saturated vapor, P dia pada 50 PSIA ni, pascal ni, 50 sampai sini 50. So V kita 2 V sampai sini lah. Okay, contoh lah, eh, tak apa, nanti kita tengok contoh yang lebih spesifik. Okay, kita ada quality of X daripada persamaan tadi. Mana tadi persamaan dia? Dah hilang ni, eh. Kita ada ni contoh ni spesifik, kita ada quality of X ni, eh. Kalau kita guna H pun ada quality of X, kalau V pun ada dan seterusnya, general equation dia. So apa dia quality of X? Is the ratio of mass of vapor to total mass of mixture, or quality is between 0 and 1. 0 as saturation liquid and 1 as a saturation vapor. Okay, so the properties of saturated liquid are the same whether it exists alone or in a mixture with saturated vapor, eh. Itu kita dah bincang, itulah. So X tu adalah nisbah M vapor bagi M total, dan M total adalah M liquid campur M vapor. Total adalah jumlah berapa mass liquid campur mass untuk vapor.
ataupun MF campur MG. Okay. So the relative amounts of liquid and vapor phases in a saturated mixture are specified by the quality of X. Okay. So nisbah antara set vapor dengan set liquid ni, itulah dia punya X dia. Eh. Ataupun M vapor dengan M total ni, eh, total dia. So akan menghasilkan nilai X ni lah. A two-phase system can be treated as homogeneous mixture for convenient. Eh. Kalau satu, kalau dua sistem, kita andaikan ataupun kita katakan ni sebagai homogeneous mixture. Eh. Kita punya andaian lah. Kita ada, contoh kat sini, kita ada saturated vapor, VG, kita ada saturated liquid. Homogeneous ni macam apa? Sama, sekata eh. Lebih kurang. So ini sama dengan saturated V average untuk V, average untuk saturated liquid vapor mixture eh. And V average, kita boleh katakan sama dengan VF campur FVG. Macam tadi lah juga eh. Ni normal punya equation lah. V sama dengan VF campur X, X VFG. Dan X tu sendiri nisbah adalah MG bagi dengan M total. Okay. Dan X adalah sama dengan, kalau dari sini kita boleh cari X sama dengan, masukkan X ni dalam persamaan ni, maka kita dapat X ni sama dengan V average or VF bagi dengan VFG. Okay. Ni sikit matematik lah. V average, sorry, V average, U average eh. Apa, tenaga dalaman. Eh, U apa? U dah tadi. Tapi kena check balik. Saya simbol banyak sangat, kadang-kadang confuse juga. U average sama dengan UF campur X UFG. H sama juga. H average sama dengan HFG campur dengan H X HFG eh. Ni tenaga dalam dengan internal apa kita ingat tadi. So Y tadi macam saya cakap lah, dia boleh kita gantikan sebagai V pun boleh, U pun boleh ataupun H pun boleh eh. Dan Y average ni sama yang tadi lah, is equal to YFH campur H YFG. Dengan syarat ataupun biasanya kadang berlaku, Y average ni biasanya lebih besar daripada YF dan lebih kecil daripada FG. So Y average ni dia purata kan. Sebab purata, so dia akan ambil antara nilai gas YG dengan YF. Tambah juga dengan, kalau guna dengan V lah. V ke U ke H ke eh. So kalau plotkan dia punya graf, graf dia akan dapat macam ni lah lebih kurang. VF initial dia ataupun dia punya antara cecair dengan gas. Ini kalau P, ni tak kisah lah eh, P dengan T. And then dia punya VG adalah apa, kalau ni dipanggil superheated, kalau tu dipanggil apa tu tadi, lupa dah term dia. Tapi maksud dia sekarang V average ni adalah tengah-tengah antara VF dengan VG, yang mana kita boleh carilah V average ni berdasarkan yang tadilah. Kalau kita gunakan V, so V average tolak VF adalah nilai ni. Sini kesuaian dia adalah VFG, maka X kita boleh carilah. Ni apa dipanggil ni, modulus AB ni, nilai ni kita ambil volume positif ataupun nilai positif bagi dengan AC, nilai keseluruhan untuk VG ni kita dapat dia punya X. Okay. Dan quality is related to the horizontal distance of PV or TV diagram yang ni eh. X tadi tu lah, kalau kamu gunakan P versus V, P versus V pun boleh, T versus V pun boleh, so still kita akan dapat nilai X dia berdasarkan nisbah ni. Kat mana kita punya ni lah. And the V value of the saturated liquid vapor mixture lies between the VF and VG. Eh? Antara tengah-tengah tu. Antara VF dengan VG. And the values at the specific T or P eh, pada terpulang lah, kalau kamu P dengan V, kita tetapkan T. Kalau T dengan V, kita tetapkan P. Okay. Tapi dia berada di tengah-tengah antara V dengan G. Example, saturated liquid vapor mixture states on TV and PV diagram. Okay. Ini satu contoh cecair. Kecampuran. Campuran cecair dengan gas.
Okay, so diberi VF dia 0.0013061036, 1036, VG dia 0.23593. Okay, maka katakan nak cari pada diberi T dia 90, MG dia 2 kg, MF dia 8. So, sama sini lah. Sekarang kamu boleh cari dia punya nisbah X dia. So, berapa nilai X kat sini? Okey. Sama juga dengan ni, kalau kita gunakan K, P versus V ataupun P versus H pun boleh. Ini gunakan H. HF, kalau kita ambil sini, HF dia 31.21, HG dia 24.1. So kita boleh cari point tengah-tengah ni ataupun somewhere kat sini dia punya point dia ni. Kalau dia katakan untuk P 160, M dia adalah 4 kg, maka kita boleh cari dia punya nilai H dia lah. Apa? Ratio dia. M total bagi apa tadi kan? Yang ni lah. Di mana ni? AB bagi dengan AC. Okay. Namanya kalau dalam kes ni kita ambil AB ni, point ni berapa nilai? Kena cari point kat sini berapa? V, kalau dalam kes ni VF, VF kita 0.00136. So kita nak cari point yang kat sini. V3 kita ni berapa? So V3 berapa? Tapi dia bagi keadaan dia yang ni kan. M dia 2 kg, MF dia 8 kg. So ni jisim awam dengan jisim akhir. Tapi dia tak bagi VF kat sini berapa. Kalau kita boleh tahu nilai ni, maka kita boleh carilah nilai X dia. Sama juga dengan ni, kalau ambil dia sebagai hash pun, cari nilai berapa nilai sini. Keadaan ni berapa nilai dia. Dia cuma bagi nilai tekanan dia 160, tapi dia punya M dia adalah 4 kg pada point ni. Kalau ada contoh yang lain nanti ya, kita akan tengok balik. Okay, in the region to the right of the saturated vapor line, yang sini ya, at temperature above the critical point temperature, a substance exists at a superheated vapor. Ini PV, ATV tadi ya. Sini ya, superheated. Okay. A substance exists as a superheated. And in this region, temperature and pressure are independent properties. Eh? Yang tadilah. Okay. Kawasan sini ya. So compared to saturated vapor, superheated vapor is characterized by, so beza antara saturated vapor dengan superheated vapor. Okay, wap tepu dengan wap terlampau panas, eh, superheated. Lower pressure, eh, P dia less than P saturated at given T. Higher temperature, ni karakter dia. T dia lebih besar daripada T saturated at a given P. Higher specific volume, V dia lebih besar daripada VG. Macam ni lah. Kalau H, H. Kalau V, V lebih besar lagi. Kalau internal energy dia, U lebih besar daripada UG. So, superheated berlaku lebih besar pada point G. Eh. Dan H dia pun sama juga. Enthalpy dia lebih besar daripada G punya H. So, whatever nilai yang kita cari, sama ada enthalpy ke, internal energy U ke, specific volume ke, dia akan lebih besar daripada G point dia lah. Dalam kes ni H dia lah. H dia lebih besar daripada HG sampai sini. So ni berada pada kawasan ya, superheated punya region ya. Contoh ni dia kata at a specific P. So dia kita tetapkan P dia 0.5. Superheated vapor exists at a higher H lah ni eh. Higher H than the saturated vapor. Saturated vapor sama kat sini. So dia adalah apa dipanggil tadi, superheated vapor eh. Lampau panas eh. Okay, untuk tadi untuk superheated vapor, ini pula compressed liquid. Okay, the compressed liquid properties depend on temperature much more strongly than they do on pressure. Eh. So, liquid ni lebih bergantung kepada suhu berbanding dengan
tekanan ya. Dan y dia, general equation dia pada t kita boleh terus sebagai boleh y ni macam yang tadi lah, kita boleh jadi u, v or h ya. How much accurate relation for h? So untuk h dia ada sikit berubah ya. Tadi kita just katakan yang ni saja. Mana equation ni tadi? Ni eh. Ni equation umum. Kalau kita ignorekan average ni, y sama dengan yf campur x yfg. Tu untuk umum eh. Boleh guna u, v, h, s pun boleh eh. Tapi untuk y tadi, mana tadi ya? Yeah. Y untuk liquid, compact liquid dia ada sikit ni tambahan, dia tambah a more accurate relation for h, dia kata pada mana-mana suhu t, so h sama dengan h campur v f at p tolak pt eh. Ini untuk compressed liquid, dia ada sikit lain eh. At a given, kalau kita dia bagi sama dengan p and t, so kita boleh cari dia punya v f dia, kita boleh cari uf dia, kita boleh cari hf dia. Ini daripada table lah. Compressed liquid may be approximated as a saturated liquid at a given temperature, pada mana-mana suhu yang kita nak. Okay, so compressed liquid is characterized by, apa dia compressed liquid? Higher pressure, P lebih besar daripada P saturation at a given T. Lower temperature, T less than T set at a given P. Lower specific volume, V kecil dia, F dan V kecil F at a given P or T. Internal energy pun lower, U less than UF. Enthalpy dia pun H less eh. So dia less. Kalau tadi greater eh, superheated greater. Dia sebab dia berada di sini. So, sekarang ni dia adalah compressed liquid ni sampai kat sebelah kiri kan, superheated ataupun sampai sini lah. Okay, dia less than VF. Oh, so, sorry, sebelah sini lah. So ni F, kalau ini adalah point F dia. So dia sampai kat sebelah kiri sekali. So itu adalah kawasan compressed liquid. Okay, ini diberi. Saya sorry lah eh, sebab nota ni bukan nota saya yang buat. Saya pakai lecturer yang apa, koordinator yang sediakan. Saya pun tak tahu, dia tak ada soalan. Dia soalan dia macam pening sikit. Sebab biasa kita soalan tu ada soalan kan. Ini dia dah ada bentuk rajah-rajah ni, kerana saya pun baca dia mana satu soalan ni. Mana satu soalan, mana satu jawapan dia, bukan confused. Tak apalah, saya just go through je. Okey, kita ada keadaan ni. Dibagi T set dia, dibagi saya tak tahu mana satu yang dibagi, mana satu yang dicari ni. Sekejap, saya cuba fahamkan. Okey, dia fixkan tekanan dia pada 50. And then dia nak cari phase Y, mana phase Y ni eh. Phase Y dia, saya tak sure kat mana. Oh, ni sampai sini rasanya eh. Tapi ni super critical. Okay, tak apa. Kalau kita tengok graf ni, kalau ni, ini adalah untuk common lah eh. So, dibagi katakan T70, nilai dia 0.00123 ni. Kalau cuba tengok properties table A4 tadi rasanya. A4 pada suhu 70 eh. Kalau tengok pada suhu 70 ni, kita dapat 0.00123. Okay. And then kita ambil dia punya VG kat sini. Kalau ambil VG dia 5.036 sambil sini. Tapi ni dapat 3.42. Sekejap eh. VG. Okay. And then dia nak cari ni apakah keadaan ataupun apakah fasa Y ni. Y dia saya tak pasti yang mana satu dia nak Y ni. Okay, dia bagi T set dia 8.133. P set dia 3.133. Okay.
So VF ni yang ni tadilah yang awal tadi 0413. So apakah nilai ataupun fasa Y yang baru ni? So, kalau ikut jawapan ni dia kata dia berada pada compressed liquid. Compressed liquid mean yang somewhere kat sini. T dia less than T set. Okay. T dia less than T set somewhere sini. And P dia less than P set. Kalau kita ambil P lah. So kat sini T. So T dia lebih kurang 81.3 somewhere sini. So saturation dia yang ni. So dia berada pada point 81 and somewhere sini lah. Okay, so dia berada pada compressed liquid. Saya tak pasti soalan ni sebenarnya tak berapa clear eh. Saya pun tak berapa faham soalan ni. Sir, yang dekat 50 kPa tu dia tengok dekat table K5. Betul. Dia dekat A5, lepas tu VG dia 3.2403. Okay, cuba kita tengok sama. Saya pun itu kawan kamu dah beritahu, saya pun cek balik air. Dia bila mengajar dia lupa balik. Okay, so 50 eh. Tekanan 50. Okay, kita tengok tekanan 50 ni. So kalau tekanan 50 and then kita akan dapat, oh yeah, okay. Oh, kita fixkan tekanan 50. Okay, tekanan 50. So kita dapat VF dia kan. So VF dia 0.13. Ni 0.13 betul. And then dia punya apa lagi, VG dia. Ya, yeah, VG kita 3.2403. VG 3.403. Betul? Ha, betul. So kita cari point yang kita nak cari ni, kita tak tahu kat mana. Tapi T-set dia. T-set ada ke? T-set tak ada kan? Oh, ada T-set ya. T-set kita 81.3. So somewhere sini kita letak, okay. Ni T-set dia, saturation dia. So that means sekarang, kalau saya boleh letak balik, ini ada value dia. Biru. Apa lagi value yang ada tadi? Tak ada eh. So P-set kita ambil daripada yang mana P-set? P-set tak ada sini. P-set dekat table satu lagi eh? A4. So kena tengok balik A4. A4 pada suhu, berapa suhu tadi? 70. Okey, pada suhu 70. P-set dia adalah 31.0. Dia cerewet sikit kerja dia. Kena tengok sana, kena tengok sini. So ini, kalau senang saya tulis lah dia punya table kat mana. Senang, ini pada table A5 eh. A5. Ini pada table A4. Okey. Senang macam tu lah. Nampak sikit dia punya mana dapat point tu. Okey. So kita nak cari pada pada X lah. Sebenarnya X ni kita tak tahu ke mana. Tapi X tu kita diberi pada suhu 70, 50 eh. 50, 70. So X somewhere kat sini lah. So tu dia kata X dia pada kedudukan 81.33 dengan P set dia 31 point somewhere kat sini lah. Kalau kita draw ni, boleh draw ke tak? So somewhere sini lah maybe. Oops, tak boleh lah draw. Dekat tengah-tengah sini lah eh. So kita dapat P set ni lebih kurang somewhere sini lah V dia. Okay. So dia less than T set. So T set kita kat sini dia less kat sini. Kecil lagi. Dan P dia less than P set. So kita dapatlah dia punya nilai tu. Berada pada point tu eh. Compress liquid dia punya condition dia. Kita cuba tengok yang contoh lain lah eh. Yang ni. Ni kosong. Ni baru nampak. Yang tadi sebab dia dah isi saya pun confused. Okay, kita diberi pada tekanan dia 50. Sorry, kita dia bagi fix suhu 70 darjah eh. So cari suhu 70 darjah, kita tengok pada table 70 darjah. Table 70. So kita dapat dia punya, oh yang ni sama dengan yang tadi ke? Oh, yang ni dia punya kosong dia. Yang ni yang dah isi. Aduh, I confused. Alright. So
Pset kita pada 70 darjah yang ni tadi lah kan. Pset kita 31.202. Oh tadi T-set eh. Ini P-set. 31.02. P-set dia. T-set dia pada suhu. Daripada tekanan. 50. So kena cek 50 pula. Eh mana. Eh 50 bukan 50. 50 kilopascal eh, A5. A5 50 kilopascal. So kita nak T-set dia 81.2. T-set dia eh. T-set dia 81.82 tadi eh. 32. 32 dia letak. 32. So berapakah nilai volume tu? V dia. So volume ni kalau ikut sini lebih kurang 0.0123 sampai sini eh. Okay. So dia still macam tadi lah. So dia cuma beza. Yang tadi kita gunakan T versus V. Yang ni kita gunakan P versus V. So kita akan dapat dia punya volume spesifik dia juga kat sini. Berapa volume tu? So kita ada VF dia untuk T70. T70 memang cerewet benda ni. Okey, T70 VF dia 0.0123 betul. 0.0123. VG dia 5.09. Itu ah sama 5.042. Di sini kita ada 0.09. Okey. And then kita dah dapatkan nilai point yang kat sini. Point untuk V ni eh, berapa point dia. So in the end kita akan dapatlah pada point ni dia berada di mana point dia. Okey. Kalau yang tadi V at 70 darjah. So yang ni adalah VF at 50 pascal lah. Eh 70 darjah juga. 70 darjah. Sorry. 70 darjah. Ya Celsius. Tak ada simbol lah ya. Tu kena cari value dia lah. Kalau sini 0.013. Eh sorry dia 0.01023 yang ni eh. Jawapan yang ni. So dia berada somewhere kat sini. Ni dia. Kat sini eh. Kat tengah ni. Okay. So dia pening sikit. Eh, saya dah terlebih masa. Sepatutnya saya janji selalu 1 jam kan. Ini dah lebih sikit. Tak apalah kita stop dulu. Dalam 10 minit. 50 something lah. 55 macam tu kita ni balik. Okay. Stop dulu. Take 5. Pening-pening. Saya pun pening, kamu pening. Okay. Take 5 dulu. Okay. Saya kau semua.
Okey, assalamualaikum. Kita kembali lagi, kita sambung sikit. Kalau tak, target saya nak habiskan chapter ni macam tak lepas je, eh. Susah sikit chapter ni sebab banyak nak kena tengok dia punya table and dengan dia punya calculation tu agak cerewet sikit, eh. Dia kalau the best practice dia sebenarnya benda ni kena buat dekat kertas je. Kamu apa tengok graf ni, tengok value ni and tengok dia punya apa apa yang tailor dengan value tu untuk dia punya properties tu. So itu the best. Kalau dalam macam accessory macam saya sini, saya kena bercakap, saya kena cari the value dekat apa table tu, dia akan jadi macam pening sikit. Saya bukan loss dia punya ni. Tak apalah, kita cuba mana yang boleh dulu. Kalau tak boleh juga, nanti saya cuba check balik lah. Itu pun kawan kamu dah bantu sikit. Dah okey dah. Hari ni masa mengajar, dia hilang balik dia punya macam mana step-step nak dapatkan tu. Tapi tu lebih kurang lah, eh. Tadi kita dah tengok macam mana kita dia bagi. Sebab isunya sekarang soalan ni tak clear. Saya pun tak faham dengan apa yang dia nak. Dia punya apa? Dia punya situation ni, eh. Macam yang tadi contoh ni lah. Okey, tak apalah, saya tengok satu contoh yang lain kalau boleh. Okey, yang ni dia bagi. Okey, ya, eh. Sure. Okey, yang saya ambil yang ni lah, eh. Yang tu kita skipkan dulu. Okay, kita ambil TV punya diagram. Satu example dia bagi. Tekanan dia 1000 kilopascal. And dia bagi U. U dia apa, U dalaman, eh, U energy dia 200. So kita nak cari phase dia. Dia bukan nak kira sangat sebenarnya. Macam yang tadi pun, macam ni pun, kita nak cari phase dia kat mana. Itu je, point dia kat mana. Maksudnya sekarang kalau contoh yang ni PV ni, dia bagi tekanan dia pada dia punya yang ditetapkan 70 darjah. That mean suhu dia 70 darjah. Sepanjang all this line adalah 70 darjah. Cuma dia bagi P dia bermula pada 50. V dia. Jadi so, ini kita ada 50. Ini kita cari dua point tadilah. Satu point is VG dia kat mana. Dengan VF dia kat mana. So, kat sini dia ada VF dia 0. VF dia kita ada 0.01023. Ni kita dapat daripada table lah. Dan yang ni VG dia kita dapat 5.07 something. Tapi yang kita punya, yang kita nak cari ni adalah pada yang 50 kilopascal ni. Dia berada pada VG dia sama dekat 1.023 ni, is kat bawah ni. I mean point dia kat sini lah. 50 ni kat sini, somewhere sini. So, kita dapat ni phase dia is in macam tadi jugalah, compress liquid lagi, eh. So dia masih lagi dalam compress liquid. Ini saya tinggalkan. Ini apa saya tinggal. Saya tinggal dululah, eh. Contoh-contoh ni saya macam confuse sikit lah dia punya ni. Saya check balik. Nanti next lecture saya cuba cover kemudian lah. Kalau tak pun saya akan bagi satu video lain untuk kamu ni lah. Okey, kita tengok pula saturated liquid vapor mixture, eh. Ini adalah campuran liquid dengan vapor. Tepu, eh. Given the pressure P, then kita akan ada T is equal to T set and Y greater than YF and smaller than YG. Okey, kita diberi satu tekanan, kita tetapkan satu tekanan P. So kita akan dapat berapa nilai T set dia. Okey. Dia bagi nilai P dan kita boleh cari nilai T set ini daripada table. Dan Y dia adalah pada keadaan Y kurang daripada YG dan lebih besar daripada YF. Okay. So vapor phase kita akan ada pada masa apa fasa vapor. Kita ada dia punya VG, kita ada MG, kita ada V kecil G, U kecil G, H kecil G. Pada ketika liquid, kita ada VF, MF, VF, UF, HF ini secara apa benda-benda yang wujud dah. Ini isi padu, ini G-same, ini spesifik isi padu,
internal entropy semua ni. Okay, and pada mixture, campuran antara liquid dengan vapor, kita akan ada V, M, V, U, H, H. H, X. X is dia punya quality yang tadi kita dah. Ya, di mana X sama dengan Mg over Mt. Okay. Vf, V isi padu pada campuran tersebut adalah campuran isi padu liquid campur isi padu gas. Vf campur Vg. Dan dia punya jisim dia, jisim total Mt is equal to M liquid campur dengan M gas. Okay. So more vapor, higher quality of X. Higher quality, X is equal to 0 for saturated liquid and X is equal to 1 for saturated vapor. Eh, kalau saturated liquid dia akan jadi 0, kalau saturated vapor dia akan jadi 1, eh, dia punya X. Eh, mana tadi? Okay, and specific volume of the mixture, since V is equal to MV, ni daripada yang kita define awal dulu. V isi padu, M jisim, V spesifik isi padu. Kita dapat V di balik. Maka V MT V average is equal to M V VV campur MG VG. Okay. Daripada persamaan ni lah. Ini dah banyak matematik dah sikit. Okay. So kalau kita combinekan semua tu, kita dapat MT V average sama dengan M average campur dengan M gas V gas equal to MT tolak MG VF VF VG ya, yeah, campur dengan MG VG. Okay, and V average tu selesaikan atas ni, dapat 1 tolak MG VF campur X VG campur dengan VF campur SVF equal to F. Ini sebenarnya matematik dia macam mana kamu dapat persamaan ni lah. Ha, panjang ceritanya. Sebenarnya ni je. Sebenarnya V average ni, aduh saya tak boleh. V average ni sama dengan VF campur X VFG. Itu dia. Dia punya persamaan dia. Okey, tapi macam mana benda ni datang? Ha, datang daripada all this thing lah. Tak payah kisah sangat matematik je benda tu. Okey. So where VFG is equal to VG tolak VF ni yang kita dah define awal tadi lah. Okay, and V is equal to VF campur dengan X VFG, where VFG is equal to VG tolak VF. And then in general kita tahu Y is equal to YF campur X YFG, where YFG is equal to YG tolak YF. Okay, Y ni general parameter lah, pemala dia UV X, UV apa lagi tu, asma tu. So FG is dia punya campuran ataupun antara dua G dengan F, eh. YY can be V, U and H. So if X is known or has been determined, use above relation to find the other properties. If either U, V, H are known, use it to find the quality of X. Name. Biasalah matematik. Kamu cari satu parameter ni, kamu akan dapat next parameter dia punya penggantian. Okay, next kita tengok, ini contoh, interpolation example for the refrigerant penyejuk. Kita dah beri tekanan 200 dan itulah, saya pun tak faham soalan ni sebenarnya apa dia punya. Okay. So dia nak cari apakah nilai, apakah fasa dia pada ketika P200 ni, eh. Okay, so kalau tengok plot ni, T versus V, eh, untuk refrigerator untuk 13134A ni. Okay, so kena cari VG. Tapi sebab dia adalah refrigerant ni dah kira macam apa, liquid, eh, macam liquid. Dia bukan liquid gas. So kalau kita tengok sini, dia tak ada lagi VG, dia ada VL dengan VH. Dan V adalah point mana yang kita nak cari. So ni macam
andaiannya ataupun dia punya senar nak faham dia, ini macam VG lah. Kalau yang yang biasa ni, ni VG, ini adalah, eh sorry, ini VF, ini adalah VG dia. So V ni adalah viewpoint mana yang kita nak cari, berapakah nilai suhu dia. Okay, so assume that properties are linearly dependent, so perform interpolation in the superheated vapor phase. So kita akan dapat slope dia, M1, M2 adalah M yang sama. So kalau kamu selesaikan tu, kita dapat ni lah persamaan ni daripada slope ni. T tolak TL, T tolak TL over V tolak VL, V over VL is equal to TH tolak TL, TH tolak TL over VH tolak VL. Selesaikan ni, kita dapatlah kat mana suhu tu. Okay. So daripada situ kita tahu apakah nilai V dia kat sini. Okay, yang mana V dia lebih besar daripada VG lah kalau ikut ni. Okay. Okay, ni contoh lebih, ini general lah, ini contoh lebih detail lagi. Okay, kita ada, oh ni penyelesaian dia lah, soalan satu ya. So kalau ikut sini dia dapat pada suhu dia 251. Okay. So P200, so ini kalau tengok table, mana table dia? Okay. Refrigerant ya, kena tengok. Refrigerant tengok bawah sekali. Itulah kata dia cerewet lah dia punya ni. Apa nak kena? Aduh hai, saya pun labu mata dah tengok mana refrigerant. Ni eh, refrigerant. So pada tekanan 200 temperature, so tekanan 200 sampai sini, so kita dapat apa ni? So kena cari VL dia berapa. Kenapa BL dia tak ada sini? BL T P200. Okay, itulah 200. So BL is 0.01 eh? Kenapa dapat lain? Ya. P200 betul lah. Refrigerant di atas is superheated water, betul lah. Refrigerant, Allah, mata saya dah nampak biru hijau. Allah, lama sangat tengok. Okey, tak apa. So nanti saya check balik lah. Aduh, saya macam blank pula ni. Tapi sepatutnya kalau dalam kes ni kita diberi 200, so kita ada kena cari berapa nilai T dia, cari nilai V dia, kena cari nilai U dia. So T pertama kena cari pada TL kosong, itu pada suhu kosong, so berapa nilai dia. Okay, kalau ikut sini dapat 0.10. So T kosong, kalau ikutkan T kosong, kosong ya, yeah. 0.007. Ni VL. Apa, saya ambil dulu value ni. So VL is equal to 0.1047. So antara TL antara less than TH, greater than 0, so kita dapat V dia equal to 1.016, and TH 0. TH pada TH 10 is equal to VH dia sama dengan 0.10955, dan ni respektif U dia lah. Okay, hash dia. So gunakan persamaan yang tadi ni, equation ni, so kita akan dapat nilai T dia. So kalau kamu masukkan all the value ni, so finally kita akan dapat lebih kurang T dia 2.51. Okay, so 2.51 sepatutnya lah. So ni tadi tengok table A11 eh? Yang refrigerant yang bawah tu. Ni. Okey, terima kasih sir. A11. C11.
Cuma saya tak dapat mappingkan the value tu lagi lah. Sebab dia, dia untuk refrigerant dia ada satu special apa table lah. Yang yang lainnya table untuk water kan, water vapor, water semua tu. Tapi untuk refrigerant dia memang special untuk tu. Kita kena tengok yang apa tadi, A11 eh. A11 punya ni lah. A11 dengan 12 rasanya. 12, 12 untuk pressure dia. Specifically untuk refrigerant. Okay, tapi itulah kaedah dia. Maksud dia sekarang kita kena tahu kat mana kita nak cari and then kita kena interpolate. Maksud dia kita kena apa, kena cari dia punya value tu dalam table tu and finally kita akan dapat the value yang kita nak cari lah. So dalam case ni saya assume dulu all the value ni memang is as it is lah eh. Saya tak dapat nak pinpoint kat mana dia dapat, tapi saya assume value ni dulu, nanti saya akan check balik. So all the value ni bila kita masukkan dalam persamaan ni, dia akan dapat final value dia lebih kurang 2.51 darjah Celsius lah. So ini adalah keadaan dipanggil super vapor eh, untuk kes super apa nama ni, refrigerant 13A ni eh. Eh dah habis dah? Eh dah habis? Saya ingatkan banyak lagi. Oh yang ni semua is just, oh ada lagi sikit. Ya ya ya, sikit sikit lagi. Mana tadi? Ni. Eh? Nah ni ya. Eh. Okay ni tadilah eh. So 200. So dia dapat VF dia 0.7533. So dia fixkan pada 200 eh. 200 pressure ya, refrigerant superheated ya, apa temperature salah satu lebih, pressure eh. So 200 so kita dapat V dia, so 200, VF dia 7.533 ni betul, and then dia punya VG dia 0.9 something betul, kita dapat point sini and point sini, ini pada keadaan ni lah. Alright, so kita nak cari berapakah T dia, T set dia. Dan ini kita dapat T set dia 10.09 negatif ni eh, yang kita dapat. So yang yang T ni tak tahu mana dapat ni, maksud dia nak cari point yang somewhere kat sini lah. Okay, sebab T dia pada suhu, pada tekanan 200 and suhu dia adalah pada somewhere kalau ikut sini 2.51 ni lah. Okay, so ini adalah keadaan yang kita panggil super vapor eh. Apa? Super, term dia tadi lupa dah. Super, ya. Yeah. Super heated vapor, sorry. Super heated vapor eh. Sini eh. Sama yang ni, so pada T 2.51 darjah Celsius. Okay, so tak apa, nanti kamu cuba balik. Sebab dia sama macam tu eh, dia maksud dia kita fixkan satu parameter and kita kena cari all the value yang berkaitan dalam kita punya table ni and finally kita akan boleh tentukan kat mana dia punya kedudukan sebenar dia. So macam dalam case ni, kedudukan akhir tu adalah pada point somewhere sini. So kita tahu ini pada region superheated. Tu yang dikata pada region superheated vapor, yang mana V dia lebih besar daripada VG. Okay. Cuma all macam saya cakap tadi lah, saya minta maaf, saya pun blank. Nanti saya cuba check balik. Dah 3 kali dah saya sebut, 3-4 kali dah. Saya check balik dia punya step tu. Macam mana nak pinpoint daripada sini kepada graph. Eh apa, kepada table and then kita dapatkan dia punya final value tu. Akhir dia, itulah dia punya condition dia. Okay, so dengan tu untuk yang ni kita dah habis. Question ni saya tinggalkan dulu. Tapi untuk pengetahuan kamu, nanti yang question-question saya kata latihan tadi eh, semua on question yang macam-macam dalam contoh-contoh ni lah eh, dia ambil dalam ni. Kamu get ready, kena standby, kena
Nak tak nak kena baca sendiri lah kalau saya tak sempat nak cover balik dia punya ni. Okay, saya nak habiskan ni sikit. Ada dalam beberapa slide ni, ideal gas macam ulang kaji balik je lah. Just ini sekadar apa, recap saja apa yang kita dah belajar sepanjang dua chapter ni. So ideal gas, equation of ideal state for ideal gas, kita ada Boyle's law, ni kamu dah belajar dulu. It's the pressure of gas is inversely proportional to its specific volume. So P inverse to 1 inverse to V ataupun P proportional 1 over V. Berkadar songsang dengan V. Macam tadilah ni. Ni semua yang gas tadilah. Kalau boleh nak tunjuknya. Okay, ini ideal gas. And equation of state for ideal gas, kita ada Charles law. Hukum Charles. At a low pressure, volume is proportional to a temperature. Okay, V akan berkadar dengan T. Ini untuk isi padu berkadar dengan suhu. So isi suhu meningkat, isi padu meningkat. Okay, dan vice versa lah dia macam tu. And then kita ada equation of state for ideal gas, kita ada Boyle and Charles. Ni yang kita gunakan awal itu, PV is equal to RT. Lepas setengah buku dia gunakan PV NRT, MRT. Manalah where gas constant R is equal to R U over R over M. M is the molar of a mass and R U is the universal constant, is one equal to 8.314 kilojoule. Since the total volume is V is equal to MV and so V is equal to VM, maka kita boleh tuliskan persamaan yang ni tadi sebagai PV over MRT. Dan kalau kita selesaikan, kita tahu M sama dengan MN, where N is the number of moles. So kita akan dapat PV is equal to NRT. Ini yang common lah. Ada setengah buku guna N kecil, ada setengah buku guna N besar. Tak apalah, tapi persamaan common dia PV is equal to NRT. Ini gabungan antara Boyle dengan Charles ni tadilah. Masih lagi dalam kilojoule dia punya unitnya. And kalau kita tengok dari segi equation of state for ideal gas, real gases with low densities behave like an ideal gas. Jadi saya cakap awal dulu, ideal gas in real world tak wujud. Ini cuma secara teori je. Tapi yang menghampiri sifat ideal gas tu kita kata satu gas yang berada pada tekanan rendah dan tekanan amat rendah, very low densities, bukan tekanan apa, densities ketumpatan, ketumpatan yang paling rendah, dan dia boleh jadi low pressure high temperature. Gas yang macam ni dia ada sifat macam ideal gas tadi lah. And hence real gases satisfying condition P is smaller than P critical and T is greater than T critical. So over to ECOS. ECOS ni equation apa tu? Saya dah lupa dah. Is equal to PV is equal to RT ataupun PV is equal to MRT ataupun PV is equal to NRT. Dia sama je, cuma penggantian tu tadilah. Where R is equal to 8.314 kilojoule and M is equal to M besar N. And V is equal to MV and R is equal to RU over M. Ini penggantian-penggantian lah semua lah. Okay. And mixture, gas mixture for ideal gases, real gases, low density gas, mass is in 1 meter cubic, molecules are further apart. Okay, ini yang berlaku lah kalau dalam low density. Dia jauh-jauh dia punya ketumpatan rendah, so dia punya kedudukan jauh. And real gas satisfying condition, so P gas is less than P critical and T gas greater than T critical and have low density and can be treated as an ideal. Saya cakap tadi lah, ini keadaan gas yang sebenar yang kita boleh kata dia hampir sama dengan karakter gas ideal. P gas tu must be critical, dia kurang daripada critical, dan T dia lebih besar daripada T critical.
And equation of state, PVT behavior. So PV is equal to RT, energy contained by 1 kilogram mass, where V is the specific volume in meter cubic per kilogram. Sorry. R is gas constant, and T is the absolute temperature in Kelvin. Eh? And sama juga equation of state, PVT behavior, PV is equal to RT, and kita tahu V is equal to V capital over M, then P of darab dengan V over M is equal to RT, so kita boleh tulis sebagai PV equal to MRT. Yang tadilah macam mana dia dapat persamaan tu, ini dia. Dan sama juga PV is equal to MRT, kita gantikan M tu sebagai NM, M kecil ni mass, kalau M besar adalah mole, eh. N is dari penjanaan pembilangan dia, N kita boleh tulis sebagai N besar, M besar RT ataupun N MRT. And kita boleh tulis persamaan PV NRUT ataupun PV is equal to N besar RUT, where N is the number of kilomoles, bilangan mole, M is the molar, R is the universal constant tadi 8.314, RU adalah daripada hasil darab MR, and RU tu sama dengan 8.31 kilojoule per kilomol Kelvin. Dan ada satu lagi persamaan, Van der Waals. Van der Waals ini kalau kamu baca sejarah dia, dia zaman-zaman saintis yang awal dulu, eh. Van der Waals equation of state, consider intermolecular interaction A over B squared, which then increases the pressure P and replaced by P campur A over B squared. And consider volume occupied by the molecules B at higher pressure, replace V by V minus B. Then equation dia akan jadi P campur A over V darab dengan V tolak B is equal to RT. Ini persamaan dia dah pening kan ni. So A sama dengan 27 R squared T critical squared over 64 P critical, and B sama dengan RT over RT is critical over 8P critical, eh. Ini yang rumit lah sikit. Ini yang lebih tepat lagi sebenarnya, yang lebih rumit, Van der Waals. So Van der Waals ni dia ambil kira jarak-jarak ni. A adalah intermolecular punya ni, eh, interaction ni, dia punya jarak A. B pun dia punya jarak juga. So hasilnya volume dia, apa volume dia ambil oleh setiap satu molekul. So, ni volume asal, ni volume antara molekul, ni jarak dia, interaction dia, sorry, P interaction, eh. So dia lagi rumit lah persamaan Van der Waals, tapi lebih tepat lagi. Okay, so dengan tu saya dah habis chapter 3 ni, tapi saya tinggalkan dulu yang contoh-contoh macam mana kita nak selesaikan yang all the tadi tu, eh, daripada apa table tu. Sambil tu saya serahkan ke kamu jugalah, kalau kamu mungkin lebih faham. Macam last week siapa, kawan kamu pun ada tunjuk saya, dia lebih faham. Saya kadang-kadang saya blur tengok antara sebab saya tak ada printed version, ya. Tak tahu kalau kamu ada printed version, patutnya nota ni kena ada printed lah tu, kamu tengok satu-satu senang sikit nak faham dia. Bila tengok dalam monitor ni, screen ni, kadang mata kita jadi kelabu, jadi macam belum lah ni nak begini ni. Tapi itulah, macam saya minta kamu self study sikit sendiri, saya tinggal untuk kamu lah. Sambil itu saya cuba cover balik, ataupun saya akan cuba study balik, tengok macam mana. Nanti saya akan cuba ulang dalam next lecture ke, ataupun saya akan bagi satu video, apa, video lain lah saya buat sendiri, untuk just macam mana nak dapat dia punya all the way dia. Okay, so dengan tu saya habis chapter 2. Alhamdulillah, sudah chapter 2, kita ada lagi 4 chapter ke 5 chapter lagi kita nak kena habiskan nanti, ya, menjelang hujung semester ni. Okay, so harapnya sikit-sikit faham lah, eh, walaupun ada blur-blur konsep je lah. Mungkin macam tadi tu konsep dia macam mana kita nak dapat value daripada soalan, and then daripada table properties tu yang agak cerewet dia, dan macam mana nak ambil the value tu yang tak menjadi sangat. Alright, sikit-sikit dapat idea, okay lah.
Okay, sebab tuan kata ni subjek ni purpose dia untuk pure fizik. Kamu ni sebenarnya bukan pure fizik. Kamu ni walaupun fizik tapi kamu fizik education sepatutnya tak apa-apa sangat nak perlu resolve sangat benda-benda ni lah. Ada apa-apa soalan? Nak tambah saya? Kalau ada yang nak share nanti macam apa siapa itu saya lupa nama kawan. Apa yang bagi solution tu. Tak apalah. Boleh personal dengan saya lah pasal soalan-soalan tu. Pokok kamu ada nak tambah baik lagi. Terima kasih. So kalau tak ada apa-apa saya stop dulu. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan kalau tak ada apa-apa. Tapi standby untuk kita punya test satu. Bukan test Kita punya apa nama? Assignment satu nantilah. Alright, so kalau tak ada apa saya berhenti dulu. Okay, assalamualaikum semua. Jaga diri, banyak doa jaga SOP. Okay, assalamualaikum semua. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Alright. Thank you, sir. Okay.